Sejumlah perahu terdampar imbas Sungai Rio Negro di Iranduba, area hutan Amazon Brazil mengering. Tak hanya itu, rumah mengapung yang berada di sungai juga mengalami kekeringan hingga bagian daratan terlihat. Nelayan pun kesulitan untuk mencari ikan. Sungai Rio Negro merupakan anak sungai Amazon dan menjadi salah satu lokasi mata pencarian warga lokal. Kekeringan ini pun berdampak buruk pada kehidupan ratusan ribu orang dan merusak ekosistem hutan. Pelayanan Geologi Brazil mengimbau bahwa ketinggian air telah menurun drastis sejak bulan Juni. Imbasnya, seluruh sungai di hutan Amazon mengering hingga membentuk cekungan. Di wilayah Manaus, kedalaman sungai berada di angka 21 meter, turun dari sebelumnya 24 meter pada tahun 2023. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada industri bisnis dalam zona perdagangan bebas. Pada semester 2 tahun ini, diperkirakan hujan turun lebih deras imbas fenomena La Nina yang membuat air di Samudra Pasifik dekat Ekuador menjadi lebih dingin. Hal ini juga meningkatkan kelembapan di Brazil Utara dan membuat udara mengering di bagian selatan.